memang dah saya tak beli yang apa-apa lah kan. Dia memang down betul. Kalau boleh kan saya tak nak menangis, tapi dia kenalkan anak saya itu. Aduh. Bertabahlah Datuk Red, setiap ujian dan dugaan yang dilalui pasti akan ada hikmahnya. Betullah tu kan, bapa mana yang sanggup melihat anak-anak berada dalam kesusahan. Sebagai bapa, pastinya mahu melihat mereka gembira walaupun sebenarnya ada ujian dan kesukaran yang sedang dilalui. Apa-apapun, kita doakan semoga Datuk Red dapat kembali bangkit, meneruskan hidup dan terus bahagia bersama keluarga. Jadi orang yang nak untuk bankrupt melalui situasi bankrupt ini, adakah ia memang mengganggu emosi dan juga mental Datuk? Ia memang mengganggu sangat. Sebenarnya dah 5 tahun dah saya menghadap benda ni kan. Tapi cuma itulah, sebelum ni pun macam-macam ada saya buat apa semua. Dan hari ni memang ke kemuncak dia, saya dah tak boleh tahan dah dengan kehidupan ni kan. Itulah kalau saya cakap, kalau saya ni masih lagi berpegangan ada agama lagi, kalau tidak ada, kalau ada contoh jadi mesin yang penyedut nyawa tu pun saya nak tekan. Saya lah orang pertama yang akan tekan. Saya dah tak larat dah hidup saya ke sini kan. Cuma saya doakan anak-anak saya, janganlah ikut saya sebagai contoh. Hiduplah sebagai baik-baik. Na'uzubillah min zalik kan Datuk. Apa perkara yang menjadi satu kekuatan Datuk sepanjang 5 tahun ini Datuk? Kuat saya kat sini kat anak saya, dengan hutang yang lama-lama saya masih lagi ada tertunggak hutang dengan orang-orang, dengan individu. Semua ada yang saya dengar yang dah mak bapak orang dah meninggal apa semua. Itu kuat saya. Saya bukannya diam nak lari, tidak, saya tak lari. Tapi cuma saya belum ada rezeki lagi. Manalah tahu kalau Allah Ta'ala tu izinkan saya, insyaAllah saya akan selesaikan. Dan demi saya kuat-kuat ni pun demi anak-anak saya. Anak saya masih kecil lagi, diorang tak tahu, diorang tak faham pun. Diorang tahu balik je minta itu minta ini kan. Itu yang saya memang kalah kat situ. Sampai satu tahap saya kadang-kadang fikir, betul ke ni apa jadi kat saya? Tapi itulah kehidupan kan. Dan sebenarnya ini sebenarnya balasan daripada Tuhan yang bagi kat saya. Dia tarik nikmat saya bukan sikit-sikit, nikmat hidup saya terus dia tarik itu. Selain daripada anak-anak, Datuk kata sebagai penguat semangat, apa lagi penguat semangat Datuk? Penguat semangat saya, isteri saya, lebih-lebih lagi adilah. Orang kata saya lebih kan adilah. Tak, punya adilah lah. Banyak sangat membantu saya kan. Dia kutip saya, jalan, pergi jalan. Dia pernah kutip saya, apa semua. Saya kenangkan itu. Lebih-lebih lagi, saya itu yang bab tak tahan sekali. Saya ni penyayang anak-anak saya. Saya tak boleh nak tengok mereka susah. Saya biarlah saya susah macam mana pun, saya nak balik senyum apa semua. Tapi kali ni memang saya tak ada apa dah. Sebenarnya awak nampak macam kuat, sebenarnya saya tak kuat ni kan. Kalau doa ke pun memang kalau saya boleh, minta lah penyakit apa ke semua kan. Saya dah tak larat dah. Tapi dikenangkan yang ada lagi yang benda saya belum tertunai. Ada lagi hajat saya, selagi saya lagi ada harapan lagi dengan rumah tangga ni pun, saya akan cuba untuk pertahankan. Saya kena kuat apa semua kan. Itulah saya harap yang mana yang dengar video ni, yang tengah berjaya ke apa ke, jadikanlah saya sebagai contoh. Bukannya sebagai idola tak, pasal benda ni tak semestinya kita ke atas. Bila-bila je nikmat tu boleh jatuh. Sekarang ni memang hidup saya dengan anak, dengan keluarga je. Tapi itulah, bila dah tak ada isteri nanti, tak tahulah mana saya nak duduk kan. Kan Datuk, sepanjang 5 tahun Muflis kan, mungkin dia ada teman ke ataupun keluarga ke yang berbesar hati untuk membantu Datuk dari segi pekerjaan? Background keluarga saya pun tak ada yang senang. Kadang diorang ni pun kadang menumpang daripada saya. Sekarang ni yang banyak sangat menolong saya Hadirah je lah kan. Tapi sekarang saya pun fikir, kadang kesian dia balik tidur pun masa dia tak ada apa semua. Saya kata sampai bila saya macam ni kan. Dan pilihan dia tu yang untuk mohon cerai tu pun kira betul lah kan. Dia pun ada hidup dia sendiri. Dia muda lagi. Saya ni pun kan jadi batu penghalang pada dia kan. Tak apalah, macam saya dah cakap dengan peguam saya tu pun, lepas raya nanti kan saya selesai dengan semua nanti, insyaAllah. Datuk, Datuk sering berkongsi berkenaan dengan Hadirah selalu membantu Datuk kan. Hadirah sendiri tahu akan perkara ini dan menerima dengan reda ataupun macam mana? Dia memang dah tahu. Dia memang menerima saya dengan reda apa semua. Dan banyak kali pun dia cakap pun, dan saya faham proses permohonan cerai ni pun bukan pasal saya tak ada duit ke apa. Bukan, ada satu sebab lain lah kan. Tapi bab duit ini bukannya pasal ni. Kalau dia ikutkan dia lagi 5 tahun tu lagi dia dah boleh minta cerai dengan saya kan. Dia tidak, dia tak ada masalah bagi itu pada saya. Pelbagai fasa ujian dalam hidup Datuk kan, Muflis, lepas tu seterusnya kedua-dua isteri Datuk sendiri memfailkan cerai terhadap Datuk. Bagaimana Datuk menghadapi? Adakah itu memberi kesan kepada mental Datuk? Memang memberi sangat-sangat kesan lah kan. Pasal sebelum ni pun saya pernah ada kes nak cuba nak bunuh diri. Saya berjalan kaki daripada rumah sampai ke Penang apa semua. Sampai saya, sebenarnya bukan saya nak buat benda tu, bukannya wayang apa semua, tapi sebenarnya keluarga saya pun dah tahu. Tapi benda rahsia kan saya, tapi hari ni saya tak boleh sangat dah. Memang dah saya tak boleh apa-apa kan. Dia memang down betul. Kalau boleh kan saya tak nak menangis, tapi dia kenalkan anak saya tu. Aduh.
kalaulah misalnya Datuk diberi peluang pekerjaan, adakah Datuk akan menerima ataupun masih memilih nilai gaji? Untuk buat masa sekarang dan keadaan sekarang, saya tak kisahlah kan. Apa pun nak cakap kan, malah orang kata suruh tolong kat Bazar Ramadan pun tak ada masalah bagi saya kan. Janji saya dapat tunaikan untuk hari raya anak-anak saya, sudahlah. Itu je saya minta kan. Saya bukannya nak minta sedekah tak, saya nak minta kerja. Pasal saya kuat lagi, boleh lagi kerja. InsyaAllah saya boleh kerja lagi. Tak kisah kerja apa pun kan. Janji Allah dapat saya rezeki untuk anak-anak, jadilah. Untuk hutang tak apa, nanti dulu. Saya bagi saya hidup dulu kan. Tapi insyaAllah saya tak lari ke mana. Saya ada je sini. Tak ada masalah.